Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dan para siswa-siswi serta masyarakat Indonesia yang sudah divaksinasi tahap kedua dapat mengunduh sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sebelum mengunduh, silakan Bapak Ibu atau para siswa atau masyarakat untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi di Play Store. Untuk menjalankannya, silakan diklik aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian klik tombol warna hijau, biru, tanda panah. Selanjutnya kembali, dan yang terakhir selanjutnya. Kemudian klik mulai. Klik saya setuju. Di sini ada dua kata kuncinya. Bila dahulu ketika daftar menggunakan nomor telepon, silakan masukkan nomor telepon. Bila daftar menggunakan email, maka silakan masukkan alamat email yang sudah terdaftar. Nanti kode OTP-nya akan masuk ke nomor telepon atau alamat email yang sudah terdaftar. Contoh untuk ini pemakai nomor telepon, kita ketikkan nomor teleponnya, kemudian klik masuk. Untuk kode OTP otomatis dikirim ke alamat nomor telepon melalui SMS, kemudian klik verifikasi. Untuk melalui email juga kode OTP-nya silakan dibuka di email yang sudah terdaftar, kemudian klik selanjutnya. Scroll ke bawah, kemudian klik mengerti. Klik selanjutnya. Klik mengerti kembali, kemudian klik selanjutnya. Mengerti. Ya, kita sudah masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Untuk mendownload sertifikat vaksinasinya, silakan klik akun, kemudian sertifikat vaksin, kemudian nama yang terdaftar, kita silakan klik saja. Di sini karena saya sudah dua kali divaksin, maka otomatis sertifikatnya ada dua. Untuk mendownloadnya tinggal klik saja sertifikat, kemudian unduh sertifikat, kemudian simpan, akan otomatis tersimpan pada galeri di HP masing-masing. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.